Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 2564. Kata Rasulullah SAW, Al-Muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain, ia tidak boleh menganiayanya. Berarti dia harus menolongnya, tidak boleh malah dia menzaliminya. Tidak boleh menelantarkannya. Berarti ada maksud di sini menolongnya. Tidak boleh kita biarkan mereka kelaparan. Tidak boleh sebagai seseorang yang mengaku mukmin, teman-teman sekalian, melihat ada seseorang saudaranya muslim pungut kotoran dari sampah, jalan tidak pakai sendal, bajunya sobek-sobek, dibiarin saja. Mampir saudaraku. Saya kadang-kadang sedih melihat kalau pulang dari pengajian, lagi kebetulan naik motor jalan, banyak sekali orang miskin di pinggir jalan minta-minta, enggak pakai sendal, sudah tua, rambutnya putih, sudah keriputan, enggak ada satupun motor yang mampir memberikan. Berapa sih kalau kita berikan 1.000, 2.000 rupiah, 5.000, 10.000, atau yang Allah mudahkan. Bukankah Nabi SAW sudah mengatakan, innama turzakuna li fuqaraikum, Allah memberikan rezeki kepada kalian justru, Allah memberikan rezeki kepada kalian justru karena orang miskin di antara kalian. Mana keprihatinan kita? Berapa banyak orang seperti itu, makanan dibuang percuma di sampah. Kenapa enggak dibagiin kepada orang-orang? Banyak orang yang membutuhkannya. Pakaian dijadikan alat pel, padahal bisa digunakan oleh orang-orang. Ada yang orang membutuhkan sekali baju-baju itu. Walaupun mungkin bagi kita sudah tua, sudah sering kita pakai, sudah tahunan. Mungkin bagi dia sangat berharga. Dan seterusnya. Ya. Ini harus kita lakukan, teman-teman. Tidak boleh kita lantarkan saudara muslim. Harus kita lakukan. Dan tidak boleh menghinakannya. Termasuk tidak boleh memberi sambil menghina. Tidak boleh kasih duit sambil lempar ke wajahnya misalnya. Tidak boleh kasih sambil tidak mau lihat wajahnya. Enggak. Kalau perlu teman-teman sekalian belajar. Kita salaman dengan orang yang susah itu. Betapa gembiranya dia pada saat kita salaman dengan dia misalnya. Tanyain kabarnya sebentar. Alamatnya, mungkin keadaan anaknya. Kadang-kadang syaitan menghiasi kita kalau saudara kita datang dan berkeluh kesah. Pasti syaitan bisikin ini orang bohong. Gak enak nih depan orang diajak ngomong. Gak, kenapa memang? Rasulullah SAW pernah ketemu dengan budak wanita sendirian. Lalu dia mengeluh kepada Nabi SAW tentang buruknya majikannya. Dan memohon kepada Nabi SAW untuk datang menyelesaikan perkara dengan majikan. Dan Nabi SAW pergi menyelesaikan perkara orang tersebut. Padahal dia seorang hamba sahaya. Bisa saja Nabi SAW suruh orang lain. Tapi subhanallah, Nabi SAW memberikan contoh yang sangat luar biasa. Bagaimana semestinya seseorang itu pekah dalam poin-poin seperti ini. Alhamdulillah.